Embracing Jakarta Muslim Fashion Week 2021 menjadi langkah mewujudkan Indonesia sebagai pusat produk-produk halal dunia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui fashion muslim dan kosmetika halal di pasar lokal dan global. Hal ini ditegaskan Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo saat menghadiri Embracing Jakarta Muslim Fashion Week 2021 yang menampilkan karya-karya kreatif dari desainer dan brand fashion muslim. Dengan populasi muslim yang besar dan muda, peluang terbuka sangat besar untuk pertumbuhan industri kreatif muslim termasuk industri fashion. Apalagi didukung pula dengan berbagai keragaman budaya seperti wastra Indonesia, serta tingkat kreativitas SDM kita yang tinggi dan adaptasi terhadap nilai-nilai keberlanjutan, Indonesia bisa menjadi trendsetter dalam industri fashion muslim global. Gelaran pekan mode ini dapat menumbuhkan semangat dan harapan industri kreatif tanah air untuk terus berkarya dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.